Clinical View Pound di tanggal 6 November 2019 per jam 15 lewat 41 menit waktu Indonesia bagian barat. Areal high kini berada di arah 1.2892 dan areal low berada di arah 1.2868. Sementara itu pembukaan kali ini diawali dengan area 1.2886. Running price kembali berada di arah 1.2889. Artinya baru saja terjadi break high. Meskipun dengan range yang masih cukup terbatas hingga detik ini. Kurang lebih range yang terbaca adalah sekitar 24 poin saja. Kembali dengan potensi dari double top yang sempat kita ulas di dalam dua video terakhir dan akhirnya sempat terjadi penurunan namun terkendala dengan penurunan yang terjadi di tanggal 5 November lalu di mana grafik atau candlestick menunjukkan pola yang cukup mencurigakan sebagai pola reversal di sini saya menemukan areal doji candle yang berbentuk atau masuk ke dalam tipe spinning tops yang artinya setelah penurunan atau bearish candle biasanya akan terjadi reversal untuk bullish candle sehingga potensi untuk hari ini rasa-rasanya akan cenderung dikuasai dengan potensi bullish. Anda juga bisa lihat bahwa penurunan sekali lagi kembali tertahan di area 1.2858 yaitu adalah areal-areal support psikologis dan nah, nampaknya masih ada batu sandungan yang membatasi pergerakan untuk penurunan padahal untuk areal neckline sendiri masih cukup jauh yaitu berada di area 1.2822 kemudian jika kita lirik dari grafik H4 ini adalah potensi pergerakan yang terjadi di mana pola sideways cenderung membatasi area-area pergerakan lagi-lagi areal biru akan menjadi areal resisten untuk pengujian. Jika saja berhasil ditembus maka kita akan mendapatkan areal kembali di atas areal 1.2900. Namun jika terjadi penolakan tentunya berpotensi untuk melanjutkan pengujian terhadap areal neckline dari potensial double top. Ingat, saya selalu mengatakan potensial double top dikarenakan areal yang terjadi baru terdeteksi sebagai areal puncak yang kembar, namun areal neckline mesti dan harus ditembus terlebih dahulu untuk mengkonfirmasi hal tersebut sebagai areal double top yang seutuhnya. Sehingga jika Anda lihat di grafik ringkasan all di hari ini, sesi pertama saya sempat menyebutkan untuk pound sterling kesempatan yang bisa dilakukan adalah melakukan buy on dip. Dikarenakan kali ini saya melihat potensi tersebut atau setidaknya di dalam daily chart, candlestick menunjukkan pola reversal untuk sementara waktu sehingga double top berpotensi terganggu. Buy on dip kurang lebih di area 1.2843 hingga area 1.2858, yaitu area low yang sempat tersentuh di tadi malam, atau area hijau seperti demikian yang berpotensi akan tertekan kemudian mendorong konsoling bergerak ke atas. Target pertama adalah di area 1.2900, yaitu di areal merah atau di MA merah tersebut. Kemudian target kedua akan berada di, kurang lebih di areal 1.2945 hingga areal 1.2950. Meskipun demikian, saya rasa pergerakan masih cenderung terbatas menunggu esok hari di mana statement dari BOE akan sangat dinantikan. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan sau. Chenikov View Euro USD 6 November 2019 per jam 15 lewat 46 menit waktu indonesia bagian barat. Areal high kini berada dalam 1.1085 dan low 1.1065. Sementara itu pembukaan dimulai di 1.1075 dan kini running price bertengger di areal high, artinya sedang menguji areal ketinggian. Anda bisa lihat dari video sebelumnya ulasan tentang double top yang juga berpotensi terjadi dalam Euro USD, seperti halnya ponseling double top atau puncak yang cenderung kembar, kemudian penurunan di dua candle terakhir terbukti sangat-sangat agresif. Namun kali ini, ada hal yang mungkin saja akan menjadi gangguan, yaitu area neckline, mana area running price dan juga area high yang kini tercetak adalah area bertenggernya areal neckline. Sehingga di dalam video ringkasan lochat sesi pertama, saya sempat menyebutkan tentang penentuan, di mana jika neckline ditembus, maka downtrend akan berlanjut. Dan ini adalah Anda bisa lihat kenapa saya sebutkan seperti demikian. Areal neckline di mana bertempel atau berdekatan dengan areal historical price. Anda bisa perhatikan areal yang tertahan, 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 tertahan dan kemudian kini berpotensi kembali tertahan. Rasa Rasanya jika terjadi pantulan maka potensi untuk double top bisa saja gagal seperti halnya yang terjadi pada pound sterling. Perbedaannya adalah pound sterling belum menyentuh areal neckline, namun euro sudah menyentuh areal neckline. So kali ini kita akan lihat apa yang akan terjadi. Namun demikian saya masih meyakini potensi untuk euro USD untuk berpotensi kembali turun, sehingga Pantulan ke atas atau rebound rasa rasanya hanya sekedar untuk menguji areal resisten sebelum kembali melanjutkan untuk penurunan dikarenakan potensi penurunan membutuhkan sedikitnya tenaga atau power untuk dorongan ke bawah. Oke. Jika kita lirik dari grafik H4, hal tersebut bisa Nampak sangat jelas, areal biru, areal coklat adalah areal support yang cenderung berdekatan, dan kini areal coklat tersebut menjadi areal resisten. Tentunya, Anda bisa lihat pola penurunan yang terjadi saat rejection di areal hijau, kemudian turun bertahap, recover sedikit, lalu kemudian turun kembali, dan akhirnya berdekatan dengan areal neckline. Kemudian, Anda juga bisa lihat secara jelas areal biru kembali menahan laju penurunan, dan jika kita asumsikan bahwa ini hanyalah sekedar pullback. So, saat penurunan ini akan terjadi. Wave pertama akan melakukan penurunan, lalu wave kedua terjadi recover, kemudian wave ketiga akan terjadi penurunan, dan kali ini recover atau yang kita sebut dengan pullback. Jika diperhatikan dengan sesekama, kurang lebih polanya akan seperti demikian. Dan ini kurang lebih di areal biru atau areal ungu hingga areal biru, ini adalah areal sel yang cukup baik. Menurut saya sebagai areal sell on pullback sehingga jika terjadi pullback ke tersebut suggested atau recommended untuk melakukan sell on pullback di areal tersebut. So, secara singkat Euro USD untuk hari ini masih berpotensi untuk mengalami penurunan dan saja saya untuk hari ini adalah sell on pullback di areal kurang lebih 1.1095 hingga area 1.1111. Untuk target pertama kurang lebih di area 1.1050 dan target kedua berada di arah satu poin seribu atau satu poin Sementara itu stop loss silakan gunakan di arah satu poin sebelas yaitu berdekatan dengan areal double top sebelumnya. Jika terjadi potensi selanjutnya bisa saja menjadi areal triple top. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan Sal.